Masih di Stadion Dua Nasional di game yang kedua kali ini dari pemain-pemain Al Ittihad kali ini masih warna merah di sana. Kombinasi hitam dan pemain dari Falco berada di sebelah kanan dengan jersey warna merah kombinasi putih. Dari ketua kesebelasan sudah memasuki arena pertandingan. Di laga game yang kedua akan segera kita saksikan. Di game pertama dari unggul 3-2 dimiliki dari Al Ittihad Nasrani selamanya 80 plus komedi. Dan dari Falco kali ini akan melakukan tendangan kick off. Wasit sudah menipulir di mana pemain-pemain dari Falco kuasai bola. Dari sisi kanan kuasai bola umpan sudah dilakukan mencari kawan siapa yang dituju. Dari tengah lapangan kembali 20 yang dikat di mana masih mencoba serangan kembali masih belakang saja kali ini di tangan di sana hampir saja dicuri bola namun masih mampu dikuasai dengan tenangnya pertahanan dari Falco. Menyesi kali ini umpan sudah ke tengah di mana 21 dari kuasai bola kembali masih berusaha di sana di mana masih mencoba serangan dilakukan masih mau diamankan kita melihat sebuah serangan kembali terjadi dimiliki dari pemain-pemain ada Al Mukmin wasit bola Al Mukmin kembali ke tengah dari Falco di sana wasit bola masih mencoba serangan di sana kita nantikan dari pemain-pemain Al Mukmin di babak 12 umpan dilakukan luar biasa, sangat tenang kali ini bermain di area pertahanan sendiri dengan pemain Al-Mukmin. Kembali masih dari Al-Mukmin, umpan cacar pula ke depan di mana peluang terjadi. Masih mampu dikagakan, kita nantikan sebuah serangan dilakukan angkat sudah di sana berbahaya, berbahaya. Kembali masih serangan terjadi di mana kembali dari tengah lapangan terjadi kemalu di sana. Di mana kali masih kali dari timur rotas siapa di sana umpan di depan mencari kawan. Di mana masih mencoba serangan kembali dari pemain tentunya luar biasa kali ini lalu 17 dari tim Falco masih kita nantikan di mana serangan yang jadi dari kebelasan masih belum mampu untuk bisa menciptakan sebuah peluang kembali belakang nomor 12 diserang dari Al Mukmin balik dari tengah lapangan di mana masih ada timur pasti sudah timur akan mencari kawan berputar-putar lebar sebelah kiri Bangga juga terlepas di markas sebelah di sana dari Al-Mukmin kali ini mampukah untuk bisa tentunya menciptakan sebuah peluang atau dari pemain-pemain Al-Mukmin menembus pertahanan dari tim Falco umpan dilakukan masih mampu dikuasai dengan tenang kali ini dan masih dari pemain tim kita kali ini ada terjadi bukan layar dan kali ini wasit menipu karena pelanggaran terjadi hari ini jelas kita nantikan sebuah pelanggaran tadi di pisat yang berada di luar kotak penalti dan menghasilkan sebuah tendangan bebas dan tiga kali dari pemain Al-Mukmin dengan ancang-ancang di sana mampukah untuk bisa dimaksimalkan dan dimanfaatkan untuk bisa menciptakan gol melalui tendangan bebas kita nantikan sebuah serangan dilakukan dari pemain dan juga kali ini dari Al Mukmin. Namun masih tipis saja berada di atas gawang. Yang dijaga ada masker di sana. Kita nantikan sebuah tendangan gawang juga kali masker dibeli dari tim ada Falco. Masih ada Falco angkat sudah. Siapakah yang dikan? Kita nantikan. Masih coba dari sisi kanan. Di mana sebuah serangan terjadi? Masih dari pemain-pemain kali ini. Falco di nomor 25. Umpan tidak ada Yogi tadi. Kepada siapa telah nomor 24 di sana kuasai bola di mana ada Tony. Masih terlepas. Kita nantikan. Masih di BMW saja. Di mana serangan terjadi? Masih dari tim Falco kali ini buang saja dari ada Arya di sana. Di mana menghasilkan sebuah lebar ke dalam masih kedudukan-kedudukan kosong-kosong di jalannya game yang kedua belum ada gol yang tercipta di sana di mana masih kita nantikan ada kali kita nantikan sebuah serangan terjadi dan apanya kontrol bola yang tidak akurat dilakukan kembali menghasilkan lempar ke dalam
Di mana kau semacam? Siapa kaya kau menciptakan gol dalam kita lu? Ataukah dari Falco, ataukah dari tim Al-Mukmin? Lempar ke dalam. Sebuah serangan terjadi. Kembali masih kuasai bola di sana. Masih menjadi kawan kita narikan. Dari pemain-pemain ke dari timur dari Al-Mukmin. Balik pas belakang dan umpan di lengan nasi. Mampu dipatahkan serangan kali serangan terjadi. Di nomor 7 ke Ari. Masih ada Ari. Ahri, jangka serangan 20 tembakan serangannya terjadi masih dari pemain Al-Mukmin di tengah lapangan. Masih ke belakang kita nomor 32 sedang umpan melewati di sisi kanan. Berbahaya umpan dilakukan dan kali masih dari pertahanan dan ternyata mur dari pemain-pemain dimiliki dari tim Al-Mukmin. Masih terjadi sebuah serangan umpan tidak depan timur kali ada timur terlepas. Kita akan luar biasa. Saya disayang. Mas Mbapu diselamatkan atau diamankan oleh pertahanan dari Al-Mukmin dari Falco maksudnya. Di mana ada Apri dari nomor 10 di sana. Kita nantikan dari tengah lapangan timur akan terjadi sebuah serangan. Ada kekuasaan di tadi kali ini ada Irfan di sana. Kembali masih dari tengah lapangan kuasai bola kita nantikan 20 di mana kali masih ada Tio kembali belakang. Dan tentunya kami memastikan sebuah lemparan ke dalam terjadi. Kita nanti kali kosong-kosong. Belum ada yang mampu menciptakan gol. Atau juga membuka pertahanan dari lawan-lawannya tentunya kali ini. Sebuah lemparan ke dalam tim dari pemain Al-Mukmin. Berupaya kita negara hakikat sudah jauh berupaya masih dimiliki dari tim Al-Mukmin di sana. Masih mencoba. Jadi benturan kepala tadi luar biasa dari kedua pemain kali ini sangat-sangat bersemangat dalam membangun serangan. Kita nantikan masih untuk lakukan lupa di mereka masih Tony dicuri bola kali timur. Tony berdua dengan timur kembali masih sebuah serangan dilakukan dari pemain-pemain dan apa yang terjadi pelanggaran dilakukan pelanggaran tarikan dari dilakukan oleh pemain dari tim Falco di sana. Kali ini sebuah tendangan bebas diambil dari pemain tim tentunya kali ini ada Al-Mukmin ancang-ancang dilakukan balik bersebelah kanan timbangan masih mengajar bola timbang serangannya terjadi kita lalu umpan dari timbangan palembang dan kali berbahaya kita nantikan di sana kembali kali masih dari pemain-pemain diambil dari tim lagi-lagi kuasai bola kita nantikan peluang. Saya kehilangan momentum kali tidak segera ditendang atau diberikan kepada rekannya dan kali ini diambil di pemain dari tim Al-Mukmin terjadi sebuah tendangan penjuru kita nantikan mampukah dari pemain-pemain ada kesempatan dari Al-Mukmin untuk bisa menciptakan gol angkat sudah peluang terjadi. Namun masih mampu dipeluk erat dengan tendang kali menjaga gawang luar biasa masker. Kita nantikan sebuah tendangan gawang dilakukan angkat sudah jauh depan. Tony yang dituju masih Tony kali ini. Ada persebelah di sana di belakang ini masih ada Apri. Kembali Tony. Sendirian Tony tidak ada pengawalan di sana. Masih Tony dari Falco umpan 1-2 dilakukan dan kali masih berbahaya dan lagi-lagi terlepas kali ini. Ada timur di sana, kembali akan timur masih ada penjaga kaum dari Al-Mukmin kuasai bola. Kita nantikan sebuah serangan dilakukan. Masih dari pertahanan Al-Mukmin 12 di sana serangan yang terjadi. Kembali dari tengah lapangan masih timur. Malibar di sisi kanan dari 14 atau 16 timur akan masih berputar-putar menjadi kawan. Sangat tenang kali ini. Sangat kesabarannya dari kedua sebelasan. Kembali masuk timur kali dari Al-Mukmin umpan sudah ke depan timur mengejar bola kita nantikan tidak ada pengawalan berbahaya dilakukan kali ini laki-laki dari tim Al-Mukmin malangan kali ini kucikan dilakukan dari sana berbahaya dan laki-laki berbahaya 2-3 orang kali ini dilewati terlepas di sana pelanggaran terjadi di mana dilakukan oleh pemain dari tim Al-Mukmin kepada dari pertahanan Falco pada bagaimana tidak akurat dilakukan masih dari pemain-pemain Al-Mukmin kali ini mencoba membuat serangan lagi umpannya tidak
Kurang tidak ada serangan balik terjadi. 52-52 di sana kuasa bola kita narikan mencari kawan. Namun Bacek masih terlepas dan kali ini menghasilkan sebuah serangan kali dari pemain Al-Mukmin lewat sisi kiri. Apa yang terjadi mereka ini masih ada wasit Bani Pluit dari pemain Al-Mukmin yang terdiri dalam posisi offset. Konsep-konsep masih kali ini belum ada gol yang tercipta. 5 menit tadi ke 12 yang di game yang kedua tentunya setelah hujan gol saling berbalas gol dari 3-2 di game yang pertama. Dan kali ini masih terlihat tendangan bebas penjaga gawang masker angkat sudah kita narikan dari pemain-pemain kali ini Falco. Dari sisi kanan sebuah serangan dilakukan kali ini umpan jauh depan di belakang masih Tony balik di sisi kanan bermain dan ini berhasil dipatahkan serangan dan masih dari pemain-pemain kali ini kuasai bola umpan sudah dilakukan masih mengajar bola kita narikan sebuah serangan dilakukan dan kali ini masih dari pemain-pemain luar biasa dimiliki dari tim Al-Mukmin di sana. Terjadi umpan dilakukan dan kali ini masih mampu dipayangi saja. Kembali terjadi duel dilakukan dari ketua pemain dari ketua kesebelasan. Kita melihat dari sisi pemain-pemain terjadi kali ini tendangan dari luar kotak penalti. Namun apanya masih tipis saja berada di sisi kanan gawang. Kita nantikan sebuah terjadi tendangan gawang dilakukan dari pertahanan dimiliki dari tim Falco di mana kedudukan masih belum ada gol 0-0 di game yang kedua masih kita nantikan akankah dari Al-Mukmin atau dari Falco yang akan meraih kemenangan atau menjadikan gol terlebih dahulu. Kembali masih kuasai bola kita nantikan masih mengejar bola kita nantikan di sana saya di sana kontrol bola yang tidak akurat dilakukan di mana masih terjadi sebuah serangan kali ini di mana masih terjadi sebuah serangan dan lagi-lagi apa yang terjadi lagi-lagi hanya masih lemparan ke dalam 0-0 kedudukan hendak kacamata. Di mana kali masih terjadi sebuah lempar ke dalam gawang dari pemain Al-Mukmin di sana yang bersiap kali melakukan serangan terjadi. Oh, kali ini masih memutar pemain ada Irsyad tadi dan lagi-lagi menghasilkan sebuah tendangan sudut sepakan pojok. Kedudukan masih 0-0. Belum ada gol yang tercipta, belum ada yang mampu menciptakan sebuah gol dari pertandingan di game yang kedua masih di Stadion UNS Solo. Di laga pada sore hari ini cuaca yang sangat mendukung tentunya ini tidak panas, tidak hujan. Angka tidak peluang terjadi namun semua kali ini cuaca ada juga udara dimulai kembali dari Al-Mukmin. Sebuah tendangan spekulasi percobaan dilakukan dari luar kotak penalti. Masih terlalu melebar di sana belum mampu bisa tentunya menembus jalan gawang dimiliki dari pemain dan juga milik gawang masker dari Falco. Umpan sudah masih mampu dikuasai ada dari pertahanan dan apa yang terjadi kita nantikan melakukan sebuah dorongan banyak kali pelanggaran dilakukan dan menghasilkan sebuah tendangan bebas kita nantikan di mana kali kuasai bola di sana dari pemain-pemain dimiliki ada kali kita nantikan ancang-ancang Al-Mukmin dari tim merah celana hitam kali ini Al-Mukmin di sana sebuah tendangan bebas kita nantikan mampukah dimanfaatkan sebuah tendangan bebas kali ini. Babak terbesar gol luar biasa hampir saja sebuah tendangan bebas tadi ada Tony tinggal di serangan balik Tony di sana di bayi 2-3 orang pemain kali ini terlepas di mana serangan balik tadi dilakukan oleh pemain dari Falco namun masih mampu dikagalkan masih kembali datang serangan dilakukan di mana pasir bakal masih dari pertahanan ada masker di sana dari penjaga gawang dari Falco kita nantikan sebuah kali ini terjadi perebutan duel udara ini
dimana kembali masih dari Al-Mukmin. Kita nantikan masih mencoba buah serangan. Balik pada di sisi kanan. Kita nantikan umpan lewat dari sisi kanan. Dimana kembali masih dari sebuah serangan. Dan nanti umpan juga dilakukan. Oh! Hampir saja luar biasa. Sepakan poli tadi dilakukan hampir saja. Dimana peluang emas tadi dibeli dari tim Tanjung Al-Mukmin. Namun lagi masih terlalu tinggi datangnya pula dari pemain-pemain kita, dari pemain pertahanan baku. Kita nantikan masih menjadi kemenangan, masih menjadi bawah membuang serangan dilakukan, masih dari perebutan. Dan kali ini masih kosnya belum bisa nanti berapa kali serangan terjadi. Umpan dilakukan dan kali ini lagi-lagi hakim garis sudah mengangkat bendera. Di mana pemain dimiliki dari tim Al-Mukmin di sana yang harus terkena berangkap dari pertahanan dan juga dari tim Falco kembali datang sebuah serangan di mana dari pemain-pemain Al-Mukmin kembali kali ini. Kita nantikan sebuah serangan dilakukan dan oh apa yang terjadi? Luar biasa di mana tendangan yang cukup pelan namun kali berhasil menjebol celah gawang dari tim Falco dan yang kedua menjadi sementara 1-0. Di mana pendudukan di game yang kedua akhirnya tercipta juga dari Al-Mukmin sementara gue atas lawan dari Falco. Kita nantikan dari tengah lapangan tim Falco. Kita nantikan di mana ke 20 tadi kuasa yang mulai di mana Tio balik pada sisi kanan 32 di sana siapa kayu yang tidak ada Arya kembali masih ada Arya. Kita nantikan dan harus diulang sebuah lebar veteran tadi. Kita nantikan dari pemain-pemain dari tim Al-Mukmin yang bersementara 1-0 mampu dipertahankan. Kembali masih mencoba serangan dilakukan. Angkat sudah jauh depan dan apa yang terjadi? Di mana pemain dari tim Falco yang masih tergeletak. Dan semoga tidak terjadi cedera yang cukup serius dan tentunya untuk bisa kembali untuk melanjutkan pertandingan. Kita nantikan masih dari pemain tim Falco di sana yang masih harus mendapatkan perawatan. Skor masih 1-0 di jalannya tim yang kedua masih di Stadion UNS pertandingan pada sore hari ini. Masih tentunya dari pemain tim Falco yang kali ini mendapatkan ekstra perawatan. Mampukan tidak bisa melanjutkan pertandingan ataukah harus digantikan? Kita nantikan. Dan apanya masih mampu untuk bisa bangkit kembali. Serangan yang terjadi dari pemain-pemain dari tim Falco yang masih tertinggal kali ini. Pendek sudah dilakukan di mana masih dari sebuah serangan. Kita nantikan di mana kembali masih dari pemain-pemain dan laki-laki. Kali ini ada wasit di sana menipu ada Yoki dari tim Falco terkena jebakan offset dari pertahanan tim Al-Mukmin. 1-0 sementara. Kita nantikan di mana kembali dari Al-Mukmin dari sisi kanan 16. Sebuah serangan terjadi. Kembali masih kali timur serangan dilakukan di sana. Angkat sudah jauh depan di mana masih belum dilakukan dari kali ini laki-laki masih mau digagalkan. Datang serangan dilakukan di mana Tio dicuri bola. Kita nantikan tendangan dari luar kotak penalti percobaan dari dilakukan nanti maksudnya masih terlalu jauh dari jarak gawang dan kembaliannya masih tendangan gawang. Kita nantikan 1-0 masih sementara keunggulan dimiliki dari pemain-pemain tim Al-Mukmin atas lawannya dari Falco. Kita akan masih melakukan ancangnya tendangan gawang dimiliki dari penjaga gawang dan dia masker.
dan adegan. Sebuah tendangan gawang tidak angkat sudah. Siapakah yang dituju? Masih ada Tony di sana dari tengah lapangan. Tony terlepas kali ini. Masih mau dikuasai. Kembali masih datang serangan dilakukan dari pemain. Kali ini ada Falco. Kali ini umat pikir pas masnya. Namun lagi masih terjadi dari pemain Falco di sana. Kembali mencoba serangan dilakukan. Ada Syarif tadi. Umat sudah. Lagi-lagi. Ada Tony tadi maksudnya. Dia terpicu di sana. Namun lagi masih mampu diamankan saja. Kita nantikan. Sebuah serangan dilakukan. Masih mengejar bola kita nantikan. Sebuah serangan terjadi. Masih dimiliki dari pemain-pemain kali ini. Kuasa bola di sana berbahaya. Dibuang saja oleh pertahanan dari Al-Mu'min. Tidak ingin berlama-lama atau berbahaya untuk pertahanan di sana. Dan kali ini menghasilkan sebuah lemparan ke dalam terjadi. Di mana dari pemain-pemain dimiliki dari Falco melakukan lempar ke dalam. Kita nantikan berbaik serangannya terjadi. Namun apa yang terjadi? Lebih dekat ada penjaga gawang di sana tentunya. Masih satu kosong kedudukan. Angkat sudah. Kembali masih mencoba serangan kali dari Al-Mu'min dan lepas di sana. Berbaik kali ini masih mengajar bola. Kita nantikan masih mau dikuasai dengan tenaga pertahanan di kiri ada tim Falco. Namun umpan yang terlalu melebar keluar sedikit sebuah lebar ke dalam tim di sana dari tim Al-Mu'min harus dilakukan tadi ulang lebaran yang kurang bertenaga dari dilakukan oleh Al-Mu'min di nomor 7 di sana. Angkat sudah sebuah lemparan ke dalam masih mengejar bola. Kita nantikan masih melakukan gocekan dilakukan. Apa yang terjadi? Masih dari tim ada tipis saja kali ini dari Falco dari percobaan oleh Irfan namun masih belum mampu untuk bisa kembali menciptakan peluang atau gol yang begitu berbeda dengan kali masih tertinggal 1-0. Sebuah tendangan gawang kali ini dimiliki dari pemain-pemain lagi-lagi tentunya ada tim Al-Mu'min di sana. Kita nantikan di mana masih terjadi sebuah tendangan bebas atau tendangan gawang. Terlalu ke depan kali ini, ancaman sudah diapakan, North sebelah di sana. Kita nantikan sebuah tendangan gawang dilakukan. Masih mampu dikagakan, sebuah serangan kembali terjadi. Melewat dari sisi kiri, kita nantikan sebuah serangan dilakukan dan luar biasa mertua belah di sana. Luar biasa kali berhasil melewati pemain-pemain dari Falco. Umpan dilakukan di sana. Penyelesaian yang kurang sempurna di mana tentunya peluang kali ini dibeli dari tim Al-Mu'min dibuang sia-sia. Kita akan sebuah tendangan gawang balik dari sisi kanan di mana serangannya terjadi masih dari pemain-pemain kali ini kuasai bola di sana. Berbagai serangan yang terjadi dan jatuh kali ini menghasilkan sebuah tendangan bebas dimiliki dari pertahanan tentunya ancang-ancang. Kita nantikan sebuah serangan dilakukan masih menjawab serangan dan kali ini masih cocor bola di sana. Kembali masalah timur berbahaya kali ini berbahaya. Kita nantikan berbahaya serangan dilakukan dan lagi-lagi berbahaya dan masih mampu dikuasai dengan dan hanya penjaga gawang. Kita nantikan masih ada di sana umpan sudah jauh ke depan melewati di sisi kanan. Masih kita ada serangan yang terjadi. Di mana masih terjadi sebuah serangan dan kali ini masih kembali dari pemain-pemain. Terpleset kali ini Tony. Di mana kembali terjadi dari Al-Mu'min. Kuasai bola. Masih menjadi kawan. Kita nantikan. Ada pertama teman 12 yang dituju. Di markas dari Al-Mu'min unggul 1-0 mampu kembali untuk bisa menciptakan gol dan memberikan keunggulan timur yang dituju. Masih timur sayang
Ubat yang tidak sudah dilakukan dan kali masih dari pemain-pemain Al-Mu'min kembali ke Asia Bula Timur kali ini masih jadi kawan melebar sisi kanan berbahaya kita nantikan berbahaya kali tendangan dilakukan lagi masih belum dapat sasaran. Gimana masih tendangan coba kali ancang yang dilakukan sebuah tendangan angkat sudah di sana masih 1-0 kedudukan gimana Al-Mu'min unggul atas kali dari tim Falco di sana pelanggaran terjadi mengakaki terlalu tinggi tendangan bebas sudah dilakukan dia makanya jadi Tony masih di sana luar biasa kali ini. Sangat luar biasa di mana yang dijelang oleh Tony tadi mengobrak-abrik pertahanan dimiliki dari tim Al-Mu'min dan menyamakan kedudukan menjadi kali ini 1-1. Kita lagi kejarnya Kim yang ketiga sesat lagi.